Good morning, hari ni baru je hantar my wife dengan kids pergi ke kerja dan ke sekolah. Jadi hari ni aku drive kereta. Sekarang aku dalam perjalanan untuk pergi ke hospital untuk drive through pick up ubat untuk mak aku. Once a month punya kerja. Sebulan sekali kena drive through untuk ambil ubat. Bila ada drive-thru ni, aku rasa ini adalah perkhidmatan hospital yang paling function lah. Ambil ubat melalui drive-thru. Okay, welcome back. Hari ini sebenarnya adalah 20 hari bulan. Dan vlog ini aku upload betul-betul pada 20 hari bulan. Bukan seperti biasa yang selalunya aku upload vlog hari ini pada esoknya. Sebabnya adalah aku akan upload vlog semalam pada hari besok. Aku nak masukkan a few more footage yang belum aku sempat siapkan untuk video hotel review semalam. Jadi vlog hari ni sebenarnya bagi aku, aku just nak bercakap sedikit lah tentang topik YouTube aku hari ni, iaitu Insta360 aku yang mati. So yeah, aku rasa Insta360 aku ni baru je mati. Aku rasa yang mati cumalah kamera ni. Sebabnya casing ni masih berfungsi seperti biasa. Dia still try to connect. Tetapi Insta360 ni tak responsif langsung. Jadi aku tengok dekat tutorial YouTube ke, dekat Insta punya Insta360 Go punya forum. So dia minta kita tekankan ini dengan ni serentak selama 7 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bila aku release pun, dia masih tak dapat connect dengan kamera. Jadi dia masih tak respon. Okay, Punca terjadinya benda ni, aku tak pasti lagi kenapa. Tapi apa yang berlaku adalah kamera ni dia jadi masalah bila aku bawa dia terjun ke kolam. Footage dia adalah footage yang ini. Jadi apa yang terjadi, aku bawa aku punya Insta Go ni untuk mandi dekat kolam. Jadi plan aku adalah untuk dapatkan satu underwater shot lah. Dan untuk pengetahuan hangpa, Insta360 Go ni adalah satu device yang sepatutnya boleh berada dalam air pada kedalaman 13 kaki. Jadi setakat nak terjun kolam bukan satu masalah lah untuk kamera ni. Tetapi aku tak pasti kenapa selepas aku keluar je daripada air, kamera ini terus vibrate, tak berhenti. Aku biarkan dulu dia kering. Dan bila dah kering, aku masukkan semula ke dalam casing. Dia cuma menyala lampu. Dan sekarang dah tak menyala lah. Dan selepas daripada tu, aku langsung tak dapat nak connect kamera kepada casing. Bukan itu saja, aku tak boleh nak connect pun antara phone aku dengan kamera ni. Tak dapat nak detect. Jadi aku assume ada masalah. Dan aku dah cuba hubungi distributor di mana aku dapatkan kamera ni dan cuba dapatkan pertolongan dari dia orang, sama ada aku boleh betulkan ataupun boleh tukar. Sebabnya install kamera ni masih dalam warranty, jadi aku perlu dapatkan nasihat daripada dia orang untuk tindakan selanjutnya. Overall pengalaman aku dengan Insta360 Go ni adalah
ini adalah device yang paling function lah, yang paling aku suka guna untuk dapatkan shot-shot point of view selain daripada menggunakan kamera yang aku pakai sekarang ni lah untuk vlog. Kamera ni adalah combination terbaik lah dengan semua kamera vlog yang aku ada untuk aku shoot daily vlog aku. Aku tak bercadang untuk refund, tetapi aku bercadang untuk at least boleh guna semula ataupun tukar baru. Jadi buat sementara ni tak adalah shot-shot yang point of view, jadi aku akan banyak gunakan kamera ni ataupun aku akan flykan drone untuk dapatkan shot yang terbaik untuk vlog. Okey, selain daripada berita Insta360 ni mati, kalau apa yang tonton 2 episod yang lepas, aku ada pergi ke kedai kamera untuk cuci ataupun develop film aku dan sebenarnya dah siap. Dan hampa boleh tengok aku punya hasil kerja ni dekat Instagram khas aku yang aku gunakan untuk upload gambar-gambar filem sahaja. Dan plan aku adalah that was my 2022 punya project untuk buat portraiture for film photography. Jadi kalau hampa berminat untuk tengok hasil kerja filem aku, boleh tengok dekat link yang aku berikan kat bawah ni, Instagram Han for film, Han 4 film. Jadi ni adalah antara hasil kerja aku menggunakan filem lah. Filem yang aku pakai ni adalah filem hitam putih, sebab tu semua gambar warna hitam putih. Kebanyakan gambar wife aku je. The kids. So ini adalah gambar dekat PJ daripada hotel yang aku stay minggu lepas. Ini adalah bangunan PJ. Okay, ini daripada vlog aku kayu basikal minggu lepas. Okay, overall aku berpuas hati lah dengan hasil daripada kamera ni. Memang aku puas hati. Dan aku dah sebenarnya order beberapa lagi film roll untuk kamera ni. InsyaAllah dah sampai nanti aku boleh buat lagi, produce lagi film foto. Okay, aku rasa sampai sini saja vlog untuk hari ni. Memang pendek. Aku just nak ceritakan apa yang berlaku pada Insta360 Go ni. Dan aku boleh gunakan video ni untuk aku hantar kepada distributor dan juga hantarkan kepada Insta360. Aku harap there's a positive news from them. Okay, I think that's it for today's vlog. Thank you everyone for watching. Jadi vlog besok aku akan share vlog hotel, hari ketiga hotel, pelancaran, dan aku akan share experience menaiki lift untuk kenderaan dekat sana. Dan aku harap vlog besok memberi manfaat kepada hampa semua yang menonton. Alright, thank you everyone for watching. Thank you for tuning in. I see you guys in tomorrow's vlog. Bye.